duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maka nikmatin kami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang kami muliakan pimpinan dan pengasuh pondok yang berasal dari Pemekasan, lima selama 3 tahun, 6 tahun dididik dibimbing oleh Nyai Ustaz, oleh Kiai Subhanallah. Maka suci syukur kenyata. Amin. Amin. Yang bertakwa kita sekarang ini secara formal, maka saya sampaikan sebutan yang hakiki pada antum. Untuk yang sanawiyah, bukan kita tasyakuran lulus, tapi tersyukuran pelanjut. Oh iya. Sekarang apa? Ayo, jangan sampai putus sekolah. Kan kita menjelang, kita dipanggil oleh Allah, kita masih belajar. Itu prinsip hidup. Sebagai seorang muslim, seorang yang benar-benar jadi orang muslim sesuai dengan sunnah Rasulullah, jangan kita merasa cukup belajar, sudah cukup berumah tangga, sudah gak usah belajar lagi. Salah cara berpikir itu. Rumah tangga masih belajar, punya anak masih belajar, anak seperti ini sudah masya Allah, masih belajar mendidik. Gak usah menyerahkan lagi kepada bapak ibu, harus belajar lagi bagaimana menjaga. Ini lebih berat bapak ibu, menjaga anak kita ini. Apalagi suruh wajib melanjutkan. Tapi kalau melanjutkan nikah, siap ya sanawiyah itu. Allahu a'lam bis shawab. Lanjut belajar nak di Aliyah ini, putri satu, silakan. Maka untuk gelar belum MA, SMK dan lain sebagainya juga, tapi sebagai pelanjut. Sebagai pelanjut. Najihan mustamirah. Ini harus diniatkan. Ya, ditegaskan. Ya, harus tegas, tegar dan kuat. TTK. Tegas, tegar, kuat. Tegas punya prinsip. Ini lanjut 1 2 3. 1 idia, 2 rumah tangga, 3 punya anak. Betul? Idia. Subhanallah. Tegas. Tak boleh lempeng, rengek, dikit-dikit nangis dan sebagainya. Tegas. Ini alamnya lagi. Tegas saya alamnya alami. Bagi yang melihat dimanapun berada, jangan jauh dari almamaternya. We are one. Kita nyatu. Al-Amin 1, Al-Amin 2, Al-Amin 3, Al-Amin 4, 5, semuanya sama. Sama. Disatukan dalam wadah yang namanya di luar ikatan keluarga besar Al-Amin Iqbal. Jangan jauh-jauh dari Iqbal. Silaturahmi itu nomor satu. Nanti yang di malam nyari yang lulusan putri satu aja. Kalau diundang yang lain gak mau. Itu namanya pelit silaturahmi. Bukan yang rufa, bukan diangkat dimuliakan oleh Allah. Bahkan na'udzubillah sebaliknya. Harus tegas. Ku kuat apa? Apa nak? Tegas, tak boleh lena, tak boleh lemah. Bismillah, faida asad bertawakal. Allah asad semangat. Bismillah. Saya lanjut Aliyah, putri satu. Subhanallah.
Saya enggak mau lagi macam-macam. Harus tegas salat lima waktu. Bahkan saya tegas salat tahajud demi untuk masa depan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini nasihat saya terakhir sekaligus resep untuk anak-anakku dan bapak ibu. Mudah-mudahan saya tidak istimewa. Saya belum begitu 100% istimewa. Saya berjuang harus istimewa. Satu, kunci kamu sukses dunia akhirat, ya, selain selama waktu itu pasti wajibkan dirimu nak bapak ibu sholat tahajud. Wa minal lail, sebagian malam, bukan semua sebagian. Dicoba dulu sebelum subuh setengah jam sholat berangkat tiga rakaat, ayo pelan-pelan paksa tegas dan tegas ingin hidup sukses 10 tahun 5 tahun lagi, bukan nunggu besok tapi sekarang. Ayo tegas, harus saya istimewa sholat tahajud. Tegas ibu-ibu juga ingin anaknya rezekinya barokah, wajahnya bersinar qurrata ayun, bapak ibu ayo tegas bismillah sholat tahajud. Fatahajjad, hajada artinya kegiatan setelah tidur. Hajada, ini berkomunikasi sebagai kamus apa? Hajada, kegiatan setelah bangun tidur. Ya, bisa jadi sebelum subuh, bisa jadi subuh setelah subuh dan lain sebagainya. Tapi ditambah oleh Allah, fatahajjad segera bangun, niatkan sebelum tidur tahajjad. Segera bangun tahajud, tak segera bertahajud. Minalaihi di malam itu sebagai malam berarti artinya solat malam setelah bangun tidur. Apa ibadahnya? Asa Allah sudah tahu lemahnya manusia. Asa harapan barangkali. Ya, karena kadang-kadang tahajud kalau sudah dapat musibah. Ya, dicuri orang, ditipu orang, baru sibuk tahajud, sibuk sholat khusyuk, wah sholat, nah itu niatnya salah. Justru ketika sehat, justru ketika muda, ayo, bismillah. Ayya ba'ata rabbuka maqaman mahmuda. Dalam riwayat banyak Ibnu Jarir, Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya, artinya apa? Intinya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini maqam Muhammad yang tertinggi syafaat, tapi maqam yang di dunia ada dibukanya semua rezeki, dibukanya semua hal-hal di dunia. Bukanya di sini bukan kita melimpah, tidak, tapi barokah itu yang penting. Bukan melimpah, tapi barokah melimpah. Barokah yang melimpah, subhanallah. Harus tegas, tegar, sabar, ya, ya nak ya. Semua kesulitan di luar, semua fitnah, semua apa saja. Kalau kamu khusyuk salat lima waktu, tambah salat nafilah, masya Allah. Tambah lagi tahajud atau khusyuk, selesai masalah dunia. Selesai masalah dunia. Tegar, ya. Kuat. Kalau tidak, kamu tak akan tegar. Kamu tak akan kuat kalau tak tegar. Maka harus niatkan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tegas dalam ibu ini. Besok saya melihat umpamanya jadi dia yang lain seserah. Saya besok ingin mengkaji berilmu, bukan hanya ilmu tapi akhlak, belajar ke orang tua akhlak dan lain sebagainya. Begitu bapak ibu. Ditambah lagi bapak ibu, ya, ketika mereka tak hari kelahirannya umpamanya hari apa, terserah ibu, untuk ibu puasa hari kelahirannya. Sebagaimana Nabi kita sendiri menyunahkan puasa hari kelahiran Nabi. Bisa jadi dengan puasamu ibu-ibu, doamu
mustajab mendoakan putri-putri ibu dan bapak ya. Maaf ya kalau bapak ikut cuma saya enggak apa-apa. Tapi ibu karena sentuhannya sangat-sangat tersentuh dan suara doa munajatnya insyaallah dalam keadaan puasa seorang ibu masyaallah mustajab insyaallah. Amin robbal alamin. Mudah-mudahan selamat perjuangan di medan manapun. Nasihat singkat, tolong harus tegas melekat di hatimu. Siap? Ayo kita berdoa bersama dengan dimulai dengan baca sama-sama surat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatih. Sama-sama. Al-Fatih lima ughliq wal-Fatih lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره رب فقر صبر وسلم أمين في هذه النية الصالحة اللهم اجعلهن يا الله من الصالحات المجاهدات المستقيمات بعزك يا أرحم الراحمين واجعلهم بغفرات برحمتك يا واسع المغفرة اللهم اجعل نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى ذي النعمة الصالحة ترضى برحمتك يا واسع المغفرة اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما وتفرق من بعدك فرقا باركا معصوما ولا تجعل فينا معنا وبين شقي ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما وسليما والحمد لله رب العالمين تقبل الدعاء يا أسرار الفاتحة. Yang terakhir, anak-anakku, ya, tolong jaga amanah. Surgamu di depan matamu ada dua. Untuk saat ini baru satu. Untuk saat ini dan selamanya baru satu. Untuk nanti dan selamanya ada dua. Mengerti? Ibu bapak mengerti. Yang pertama, di depanmu ada surga memacaka betul orang tuamu. Orang tuamu, terutama ibumu nak, ya, jaga perasaan. Ya. Umpamanya kamu kehilafan, gak sholat umpamanya lewat. Nanya ibumu, nak, cowok gak sholat. Itu halus, padahal itu di hati nyeperi. Itu hatinya perih nak. Jangan kira itu biasa. Itu luar biasa. Ya anak ya, luar biasa. Teguran halus itu luar biasa terus. Anggap itu. Cepat bergerak. Gitu. Ya, begitu bapak. Teguran halus itu harus berpikir. Harus berpintar nak. Ya, berpintar. Yang kedua. Selain orang tua, menurutmu ada dua. Menurut Imam Ghazali, gurumu, nyaimu, kiaimu, kumpulin semua nasihat mereka di catatanmu. Kalau gak ingat, tulis nasihat kiainya. Tulis, dia 10 tahun berharga luar biasa. Nyi Halimah, Nyi Halimi, Nyi Kutsi semua nama beliau menyampaikan selamat saya 6 tahun. Ya Allah, buka tulis nah. Kalau ada yang catatannya lengkap, fotokopi kalau bisa. Ayo, fotokopi catat lagi. Jangan fotokopinya yang dipelihara, yang dimasukkan. Tanganmu, cat tanganmu langsung tulis. Nasihat singkat gak apa-apa. Dan berharga nah. Oleh karena itu kemana saja sampai mati kirim Al-Fatihah sampai kapan pun. Sekarang ini pulang tuh tunjuk di rumah duduk biasa Fatihah langsung nganggur gak ada Al-Fatihah doakan gitu ya, doakan guru kiai mukramu luar biasa antar insyaallah imbas suamimu nanti. Nah ini ya as-tayyibuna lil ingin dapat yang thayyib. Ya. Kenapa kata solehin solehah di Al-Quran? Ya. Ternyata
ayat yang lain. Halalan thayyibah, jadi rezeki yang halal dan thayyib. Kadang halal, kadang tak thayyib. Loh, berarti suami ada yang halal juga tak thayyib, ada. Nyanyi kemarin bisa saya. Kenapa disebut thayyibun thayyibah? Karena biasanya thayyib itu hatinya paling dalam thayyib. Baik, luar biasa. Dekat diri pada Allah. Allah Akbar. Ini benar ternyata thayyib. Bukan soleh ya, thayyib itu berarti ada yang melebihi soleh. Apa itu thayyib? Thayyib itu bukan hanya baik untuk dirinya, baik ke orang lain. Oh, rajulun thayyib bagi orang yang muhsin. Suka berbuat yang baik, anfa'uhum lil. Maka kamulah harus berbuat seperti ini. Harus baik hati kita di rumah Allah dengan tahajud, salat. Baik juga harus bermanfaat orang lain. Jangan pelit ilmu. Mengajar Al-Quran dan dari kecil, gak apa-apa. Kami bangga punya alumni alamin yang mau mengajar anak kecil. Siapa tahu anak kecil ini jadi orang besar, kiri besar, tokoh besar di tangan Tuhan, generasi di tangan Tuhan, surga bukan hina. Amin robbal alamin. Ini saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Mohon doanya insya Allah yang terbaik untuk kami para nyai, para kiai semuanya. Selamat jalan. Kami kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu Bu, jangan putus silaturahmi. Caranya yang khusus sanawiyah wajib lanjut ke. Kok diem berarti kamu lanjut? Tak perlu masa. Lanjut ke Ali. Alia Putri satu. Nah ini jangan putus sekolah. Insya Allah. Dan syukur ke yang SMA, yang MA, yang SMK, yaitu dengan jadi anfa'uhum lil. Nah insya Allah. Ini saja dari saya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga fatwa dan tausiah yang sudah beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu barokah manfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi para alumni yang akan diwisuda sesaat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara puncak pagi hari ini. Prosesi wisuda alumni santriwati Pondok Pesantren Negeri 1 Al-Amin Baibuan. Prosesi wisuda alumni santriwati Putri 1 Al-Amin Baibuan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang dan mengikuti acara ini dengan seksama. Dimohon selama prosesi wisuda berlangsung, tidak ada yang boleh mengambil gambar kecuali petugas yang sudah ditunjuk. Kepada jajaran Dewan Pengasuh Putri yang mulia, Binti Mursidi, asal Sumenep, Anis Kurrota Ain, Binti Andriona, asal Sumenep, Anissa Lukulvia, Binti Ahmad Badri, asal Pamekasan, Anissa Putri Ramadhani, Binti Muhammad Masudi, asal Pamekasan, Binta Lana Kamita, Binti Muhammad Abdul Hari, asal Jakarta, Yatri Wulandari, Binti Muhammad Fadil, asal Sumenep, Dian Andraini, Binti Suib, asal Pamekasan, Nina Awalina, Binti Nasaruddin, asal Sumenep,
Agustina binti Haji Atro asal Pamekasan. Vika Anjani binti Agus Halim asal Bangkalan. Firdatul Husnani binti Ahmad Busairi S.Pd. asal Sumedang. Fitri Indriani binti Rusdi asal Sumedang. Irma Alfitriani binti Haji Makmun asal Pamekasan. Hana Zulfana Imam binti Imam Dasuki asal Pamekasan. Khairun Nisa binti Haji Abdul Rasid Ismail asal Sumedang. Khalilatul Laisa binti Musambi asal Sumedang. Khotijah binti Haji Nanang Effendi asal Sumedang. Lian Nur Hafida binti Muhammad Taprani asal Sumedang. Muhammad Siddiq asal Sampang. Lubna Nura Saltina binti Tajuddin asal Sampang. Luki Salama binti Amin asal Bangkalan. Yunita Sari binti Nurisul Aiman asal Sumenep. Siti Wintriani binti Walikun asal Sumenep. Wartatul Toyiban Iman binti Ahmad Junaidi asal Sumenep. Arini Nadran Mahmuda binti Ahmad Samsudin asal Pamekasan. Ernawati binti almarhum Ali Rutin asal Sampang. Pepi Rudiazati Andraini binti Muhammad Ilham asal Surabaya. Kiki Amelia binti Tolib asal Pamekasan. Lailatul Munawwara binti Busiri asal Pamekasan. Liza Putri Fernanda binti Muhammad Ali Suryanto asal Sumedang. Nabilatul Muhayyara binti Muhammad Riyadi asal Sumedang. Binti Ahmad asal Pamekasan. Nur Ayu Devi Rahmawati Zaini binti Muhammad Zaini asal Pamekasan. Oktavi Yuladia binti Amsuki asal Sumenep. Putri Yuwita Cahyani binti Yuli Puswanto asal Pamekasan. Rizka Meladia Kamila binti Kamil asal Sumedang. Saidatus Sariro binti Abdul Kawi asal Sumedang. Syafira Zaina Eka Maharani binti Ribut Effendi asal Sidoarjo. Thank you.
Abu Jalal, asal Sampang. Siti Inayatul Azalia, binti Asmuni, asal Sumenang. Siti Nasihatul Maufira, binti Muhammad Mazhar, asal Sumenang. Siti Ika Arigoh Patik, binti Samadi, asal Pamekasan. Aziza binti Suyitno, asal Pamekasan.
Uli Nazilatul Jannah binti Tolakini asal Sumedang. Yuliana Fitria Putri binti Mukhlisi asal Sumedang. Zaki Alkitabul Jannah binti Yusuf asal Sumedang. Naga Sasna Fatia binti Samsul Arifin asal Sumedang. Alia Firdia Masida binti Abroi asal Sumedang. Asal Sumedang.
binti Muhammad Hasim Rizki, asal Sumeneb. Kurnatun Nafila, binti Saiful Rahman, asal Sumeneb. R.A. Fatima Putri Nafila, binti D.S. R. Abdul Basit, asal Sumeneb. Septi Hikmatus Soleha, binti Ahmadi, asal Sumeneb. Siti Nur Hasanah, binti Misnawi, asal Sumeneb. Wiwit Astuni Rizkanasi, binti Muhammad Suraji Hartono, asal Sumeneb. Zahwa Alifda Zarina Tamani, binti Agus Salim, asal Sumeneb. Zakiatun Nafis, binti Haji Fatsal Rahman, asal Sampang. Ana Putri Ismaili, binti Darus Syafari, asal Pamekasan. Ananta Naila Irianto, binti Marianto, asal Pamekasan.
Rizka Indah Safawati, binti Anwar, asal Sumeneb. Damia Humaiza, binti Ahmad Nurul Hidayat, asal Sumeneb. Andini Birohmatika, binti Ali Maki, asal Sumeneb. Dina Kamilia, binti Sulaidi, asal Sumeneb. Zaniatul Makarima, binti Kamil, asal Sumeneb. Erika Wulandari, binti Mas Rudin, asal Bangkalan. Siti Anuf, binti Ahmad Rohadi, asal Sampang. Sri Ruka Hartianti, binti Muhammad Nahdi, asal Sumeneb. Mita Atul Fitria, binti Misbahul Munir, asal Probolinggo. Ayu Wandira, binti Firdaus, asal Musiwaras. Lydia Sakita, binti Sahrul, asal Musiwaras. Barokatul Amalia, binti Musturianto, asal Sumeneb. Della Novianingsi, binti Subhan, asal Sumeneb. Kibria Hulmana, binti Muhammad Saleh, asal Sumeneb. Thank you.
Belum disuruh duduk. Disampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji alumni pondok pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. Janji alumni pondok pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kami alumni pondok pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. Kami alumni pondok pesantren Putri Satu Al-Amin Prenduan. Satu. Berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kehidupan yang Islami, Indonesia dan Ahmadi. Berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kehidupan yang Islami, Indonesia dan Ahmadi. Yang telah ditanamkan ke dalam jiwa kami sebagai kader-kader muzirul kaum. Yang telah ditanamkan ke dalam jiwa kami sebagai kader-kader. Dua. Dua. Mengamalkan ilmu yang dimiliki dan mengembangkannya secara terus menerus. Mengamalkan ilmu yang dimiliki dan mengembangkannya secara terus menerus. Dengan melaksanakan falsafah berjasa, berkembang dan mandiri. Dengan melaksanakan falsafah berjasa, berkembang dan mandiri. Menuju izil Islam wal muslimin. Menuju izil Islam wal muslimin. Tiga. Tiga. Memfungsikan diri sebagai khaira ummah. Memfungsikan diri sebagai khaira ummah. Yang melaksanakan tugas dakwah ilal khair. Yang melaksanakan tugas dakwah ilal khair. Amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah masyarakat dengan penuh keimanan dan istiqomah. Amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah masyarakat dengan penuh keimanan dan istiqomah. Empat. Empat. Menjalin silaturahim dengan seluruh kiai, guru dan kawan sealmamater. Menjalin silaturahim dengan seluruh kiai, guru dan kawan sealmamater. Serta berusaha menjadi perekat umat yang cinta damai. Serta berusaha menjadi perekat umat yang cinta damai. Menuju terciptanya umat Islamiyah yang benar dan proporsional. Menuju terciptanya umat Islamiyah yang benar dan proporsional. Lima. Lima. Menjaga citra almamater. Menjunjung tinggi misi sucinya. Menjunjung tinggi misi sucinya. Membantu program-programnya. Membantu program-programnya. Serta membelanya dari berbagai anasir yang merusak. Serta membelanya dari berbagai anasir yang merusak. Dengan ikhlas, cerdas, dan tampas. Dengan ikhlas, cerdas, dan tampas. Hadza wallahu ta'ala. Hadza wallahu ta'ala. Nas'alu an yahdiyana ila siratil mustaqim. Nas'alu an yahdiyana ila siratil mustaqim. Wa yuwaffiqana ila ma huwa khair lana. Wa yuwaffiqana ila ma huwa khair lana.
Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin Perantuan, tanggal 14 Syawal 1442 garing 26 Mei 2021. Diucapkan di Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin Perantuan, tanggal 14 Syawal 1442. Wali dari Bintalana Konita As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Kiai, yang saya hormati Dewan Nyai, yang saya hormati Dewan Guru Pondok Pesantren Al Amin Perenduan, wabil khusus yang saya hormati Kiai Haji Hilmi Sofian SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin Perenduan, yang saya hormati Nyai Hajjah Halimatus Sa'diyah, pengasuh Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin Perenduan, yang saya hormati Kiai Haji Saifuddin Qudsi SHI MA, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin Perenduan, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang berbahagia dan anak-anakku santri yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, memberikan kasih sayang-Nya kepada kita, hingga dengan kudrat iradah-Nya lah kita hadir di majelis ini, dapat berjumpa, dapat bertatap muka, tentunya dapat bersilaturahmi dan dapat mengikuti prosesi tasyakuran kelas 9 Tsanawiyah dan wisuda MA SMK Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri Al Amin Perenduan. Izinkan saya memberikan kata sambutan mewakili wali santri. Namun sebelum itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada yang lebih pantas untuk menyampaikan sambutan ini, semoga hasrat hati yang akan disampaikan dapat terwakili. Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ustadz, Ustadzah yang saya hormati, pada momen yang berbahagia ini kami wali santri menghaturkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai, Ibu Nyai, Ustadz dan Ustadzah yang telah membimbing, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami selama belajar di pondok ini. Ada yang 6 tahun ataupun ada yang 3 tahun. Kami selaku orang tua belum mampu menyiapkan waktu mengajar pelajaran selama berada di rumah. Namun di tempat inilah, di Pondok Pesantren Putri Satu Al Amin inilah anak-anak kami mendapatkan semuanya, mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan motivasi, mendapatkan kasih sayang, bahkan mendapatkan doa daripada Kiai, Ibu Nyai dan Ustadzah, Ustadzah semuanya. Mudah-mudahan
ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu pula, kami sebagai wali santri mohon maaf apabila selama anak-anak kami belajar di pondok terdapat kesalahan, kehilafan, atau mungkin ada tingkah laku yang aneh-aneh, bahkan menyebalkan. Kiranya dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Kami sadar bahwa kami wali santri tidak mampu membalas kebaikan budi Bapak Kiai, Ibu Nyai, dan Ustadz-Ustadzah semuanya. Namun kami hanya dapat berdoa, mudah-mudahan budi baik ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Seiring doa, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa. Anak-anakku, para santri yang kami banggakan, setelah kalian diwisuda, setelah kalian lulus dari pondok pesantren ini, lanjutkan belajar, lanjutkan menuntut ilmu, karena di luar sana masih banyak yang ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Karena dengan ilmu tersebut kalian akan dapat menggapai, meraih cita-cita dan impian kalian. Predikat santri yang kalian sandang saat ini akan tetap melekat di pundak kalian. Oleh karena itu, tunjukkanlah bahwa kalian adalah santri, santri tetap santri. Jaga nama baik pondok ini. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, sehingga mencoreng nama baik santri, mencoreng nama baik pondok ini. Cermin tingkah laku kalian adalah merupakan sumbangan untuk pondok ini, sehingga apabila kalian baik, maka secara otomatis kalian sudah memajukan pondok pesantren ini. Tetap jalin silaturahmi dengan pondok, jangan putus. Tetap jalin silaturahmi dengan para kiai, dengan bunyi dan ustadz sana kalian. Doakanlah mereka semua yang telah berjasa kepada kalian. Insya Allah kalian akan sukses hidup dunia dan akhirat. Akhirnya hanya pada Allah lah kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala usaha kita, diluaskan rezeki kita, dan kita doakan untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang thayyibah, anak yang mampu mendoakan orang tuanya baik di kala ada maupun tiada. Hanya itu sambutan dari saya mewakili wali santri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedang. Ayo bagikan, Mbak.